Wow, ada mainan teman-teman. Tuh, wih, semua mainan ini sangat keren sekali. Mari kita simpan semua mainan yang sangat bagus ini teman-teman. Nah, tapi sebelum kita simpan, kita hitung dulu. Kita akan menyimpan berapa mainan hari ini ya teman-teman. Nah, kita mulai hitung dari sebelah sini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow, ada 15 mainan teman-teman. Wih, keren sekali. Let's go, kita simpan semua mainan. Ini semua teman-teman. Nah, kita ambil dari yang sebelah sini. Widih, ada mobil dump truck berwarna merah teman-teman. Tuh, lihat tutut. Wow, mantul sekali. Let's go, kita simpan ke dalam keranjang. Dan di sini ada apa ini teman-teman? Wow, ada mobil perang. Tuh, lihat. Wah, dia sepertinya sedang membawa roket teman-teman. Wow, senjatanya sangat keren sekali. Mobil ini milik military force one teman-teman. Tuh, lihat. Wih. Oke, kita simpan juga teman-teman. Dan di sini ada kendaraan forklift. Wih, forklift ini alat berat yang suka digunakan di pertambangan. Biasanya mobil ini suka mengangkut batu yang sangat besar sekali, teman-teman. Tuh. Nah, kita coba angkat mobil yang satu ini, teman-teman. Wah, keren sekali. Keren, teman-teman. Kendaraan ini sangat kuat. Nah, kita masukkan ke dalam keranjang. Lalu di sini juga ada truk tangki. Wow, ini adalah truk tangki dari World Watering Car. Truk tangki ini membawa air bersih teman-teman ataupun air mineral untuk dikonsumsi dan untuk keperluan kita sehari-hari. Wow, keren sekali. Let's go, kita simpan dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di sini ada mobil tangga ataupun mobil pemadam kebakaran. Wah, keren sekali teman-teman. Warnanya merah dan dia membawa tangga yang sangat tinggi sekali. Widih. Tuh, nanti para petugasnya naik ke atas tangga yang sudah disediakan ini teman-teman. Widih. Keren. Oke, kita simpan dulu. Dan kita lihat yang ini teman-teman. Widih, ada truk ekskavator berwarna merah. Nah, truk ini milik perusahaan HKR teman-teman. Wow, mantul. Nah, kalau yang ini adalah truk sampah. Wih, ada kendaraan gliding teman-teman. Tuh, lihat belakangnya bisa dibuka seperti ini. Wih, keren sekali. Let's go, kita simpan juga teman-teman. Dan selanjutnya kita lihat yang ini. Widih, ada beko capit. Wow, keren teman-teman. Ini adalah beko capit yang suka digunakan untuk mencapit anak-anak yang nakal. Wih. Nah, kalian kalau nakal nanti dicapit oleh beko ini. Makanya kalian jangan nakal. Kalian harus nurut sama orang tua teman-teman. Tuh, lihat. Wow. Wow, menyeramkan sekali teman-teman. Beko capitnya sangat besar. Nah, kita simpan dan kita bawa pulang ke rumah teman-teman. Di sini juga ada kendaraan perang. Wih, kendaraan ini biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya serangan dari lawan. Oke, kita simpan juga teman-teman. Lalu di sini ada gliding sanitation lagi nih, ataupun kendaraan untuk kebersihan. Wow, di sini ada mobil derek teman-teman. Wih, dilihat warnanya kuning. Ternyata mobil derek ini milik perusahaan Deka nih. Wih, keren sekali teman-teman. Wow, di sini ada dua buah truk molen. Yang satunya berwarna kuning dan yang satunya lagi berwarna putih teman-teman. Wow, keren sekali. Di sini juga ada kendaraan construction. Dan yang ini terakhir. Wih, ada mobil dump truck dari HKR teman-teman. Wow, mantul sekali. Oke, kita simpan ke dalam keranjang.
Nah, ya teman-teman, keranjangnya sudah penuh sama mainan ini. Let's go, kita pulang. Kita bawa semua mainan ini. Sampai di sini dulu teman-teman. Dadah.